Aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di kota Gorontalo. Kali ini kotak amal yang terletak di salah satu toko di kompleks kampus Universitas Gorontalo yang digasak oleh salah seorang pemuda TJL alias Tommy. Aksi pencurian kotak amal ini terjadi pada akhir Desember lalu. Pelaku tak menyadari aksinya terekam kamera pemantau dan viral di media sosial. Pelaku mengaku mencuri kotak amal ini karena sudah dalam pengaruh konsumsi obat komiks. Jadi untuk kotak amal dan helm masih dikuasai oleh tersangka dan sementara masih kita lakukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Keperluan pribadi dan juga perlu diketahui bahwasanya tersangka kecanduan komik obat batuk kurang lebih sudah selama 6 tahun untuk digunakan dalam hal mabuk-mabukan. Nah, itu yang mungkin ada upaya untuk dia melakukan pencurian. Selain mencuri kotak amal, pelaku juga sebelumnya telah melakukan pencurian kendaraan roda 2 di Kota Gorontalo pada akhir Oktober 2019 lalu. Mamat Kaidah, Kompas TV, Gorontalo.